Pemirsa, rencananya sore ini Sony Sumarsono akan menyerahkan SK Gubernur PLT kepada Jarod Saiful Hidayat di Balai Kota. Sudah terhubung bersama dengan kita, Pak Sony. Assalamualaikum, selamat ya. Pak Sony. Waalaikumsalam. Ya, Pak Sony, sebagai bentuk dari konsekuensi, apa yang dihasilkan oleh putusan hakim hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, artinya bahwa Pak Jarod akan megang jabatan sebagai PLT Gubernur Jakarta. Seperti apa prosesnya, Pak? Jadi prosesnya, sementara itu langkah pertama kami menunggu surat salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai dasar untuk membuat menyiapkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian sementara Pak Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu prinsip pertama. Nanti kecepatannya hari ini kami bersurat kepada Pengadilan Negeri. Kemudian setelah dibalas kita akan siapkan kepresnya. Ya kira itu pertama. Untuk pemberhentian sementara karena posisi beliau Pak Basuki Cahayapurnama kan ditahan. Jadi saya kira sesuai dengan pasal 165 Undang-Undang 23 2014 dalam hal ditahan itu tidak bisa menjalankan fungsi, harus diganti oleh seorang PLT. Ya, kedua, hari ini karena pemerintah tidak boleh kosong sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 akan diserahkan surat penugasan dari Menteri Dalam Negeri yang hadir Bapak Menteri Dalam Negeri sendiri, bukan saya akan mendampingi saja, kepada Pak Jarod dalam sebuah forum di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, jam nanti 4:30 sore. Halo? Ya, Pak Sony, lantas bagaimana kemudian menantikan kepres dari Presiden, mengingat bahwa ini kan butuh waktu, dan pihak Kemendagri sendiri juga harus mengajukan permintaan salinan putusan PN Jakarta Utara? Enggak, kepres itu kepres pemberhentian sementara Pak Ahok. Tapi undang-undang menjamin tidak boleh satu detik pun kosong. Sehingga surat Menteri Dalam Negeri itu memberikan penegasan sejak diterima surat tersebut, maka otomatis Wakil Gubernur melaksanakan tugas-tugas sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. Jadi posisinya begitu. Nah, kepres itu kepres pemberhentian Pak Ahoknya. Nah, yang terhitung dalam kepres nanti sejak mereka ditahan. Gitu, kira-kira gitu. Jadi berlakunya sejak dilakukan penahanan keputusan tanggal 9 bulan Mei 2017 ini. Jadi administrasi jalan terus, tapi konsekuensi faktual jalan terus bahwa ya nanti sejak diputuskan Pak Ahok ditahan dan tidak bisa menjalankan fungsi, otomatis Jarod sebagai PLT Gubernur DKI, hari ini kita sebutnya penegasan atas penugasan sebagai PLT ini. Tanpa pelantikan. Lantas Anda sebagai Dirjen Kemendagri kemudian juga pernah menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, apakah Anda melihat bahwa vonis yang dijatuhkan hari ini sedikit banyak mempengaruhi administrasi publik di Pemprov DKI Jakarta? Saya kira enggak, ini sebuah proses prosedural yang sangat mekanistik saja, bahwa ini kejadian ini juga terjadi di daerah lain. Di mana gubernur ditahan, otomatis kita berhentikan sementara dan wakil menjadi PLT. Jadi ini sebuah hal yang sebenarnya menjadi bagian dari proses rutinitas dari mekanisme administrasi. Tadi dari substansi, yang jelas Pak Jarod akan mendapatkan tugas pasti berlipat-lipat karena absennya seorang gubernur. Saya kira itu saja. Jadi selama ini memang menjadi wakil, ya ibarat sopir kernet lah kira-kira gitu. Maka hari ini saya kira wakil gubernur menjadi gubernur berarti bebannya akan bertambah sebagaimana yang saya rasakan. Siap kira-kira tiap hari ya membawa 3 koper surat ke rumah lah kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Sony Sumarsono sudah ya. Berbincang bersama kami melalui sambungan telepon.